Hai semua, selamat datang ke channel APD Crew TV. Dan hari ini kita ada Nissan GTR R34 V-Spec. So kita ni baru masuk, dia nak full wrap. Tak ada apa. Okay, tak apalah, nanti kita tengok masa apa dalam video nanti. Kita tengok kalau apa, saya pun tak tahu kalau apa. Tapi owner ni dia nak full wrap. So sekarang kereta dia ada tukar a few body panel, sebab kereta ni dia baru beli second hand. Second hand pun harga dia boleh tahan juga kereta ni. So dia baru beli, mileage pun betul-betul rendah kereta ni. Tapi masa dia baru beli, condition kereta agak tak memuaskan. So owner ni dia baru beli, so dia dah bawa balik kereta dia. Sebab barang dia beli pun barang second juga. Kalau beli baru, satu susah nak cari, second memang mahal gila. So apa dia buat, dia dah tukar a few body panel. So sekarang dia dah gosok sikit part-part yang tak cantik. Macam ni depan dia dah ada semen sikit. So lepas ni akan masuk full wrap lah. So contoh dia ada tukar fender. Fender Z-Tune kot orang panggil. Saya pun tak berapa pasti sangat JDM, tapi saya rasa fender Z-Tune. Sini masih original, dia tak tukar pintu. So pintu condition pun cantik lagi, so tak ada nak buat apa-apa. Spoiler kita dah buka, jadi kita pasang balik. Dia pakai spoiler original. Basically chassis dia semua okey lah. Body chassis semua cantik, cuma belah depan dengan belakang je yang ada kena ada perubahan sikit. Nanti kita saksikan lah color apa dia nak pakai. Alang-alang kereta ni ada kat sini, kita cakap lah sikit pasal rim dia. So rim dia ni dia baru tukar, sebab tu nampak kilat gila kan. So rim ni dia baru beli original, Nismo. Tak murah benda ni, second hand pun tak murah. Dia baru beli original, dia baru Nismo. Dulu dia pakai rim apa tak, aku tak ingat lah. Tapi kemas lah, pakai Pilot Sport 4S. Cantik, besar weh, 265 kat depan untuk R34. So fender belakang ni dia macam ni, sebab nampak dia macam bersambung tau. Sini dia warna biru, cantik lagi tau, tiba-tiba ada sambung sini. So sebelum ni, owner lama kereta ni, dia ada lebarkan dia punya fender belakang. So walaupun belakang fender GTR dah memang lebar, owner belakang dia lebarkan lagi. So bila dah lah lebarkan sini, dia punya fuel cap ni dia tak sama tau, fuel cap ni belah dalam. So sekarang sekarang owner baru dia dah cantikkan balik belakang ni, bagi semua sama. Sebab hari tu masa dia letak lampu ni pun tak sama tau. So dia lebarkan fender je. So belakang ni semua dah lebar, fuel cap pun dah sama, lampu belakang pun dah sama. So sekarang nampak kemas sikit lah. So sekarang mungkin tak nampak kemas, tapi lepas saya nanti nampak lagi kemas lah. Nanti okay, sekarang kita dah tahu kereta ni nak pakai color apa. So dia pakai 3M. Kereta mahal, kita kena mahal. Oh lama. Lep macam ni color ni. Wow. Maaf. Dia pakai 3M brush titanium. Dah lama kita tak rap pakai color ni. Selalu orang rap color ni dia buat sikit-sikit, dia macam buat sanggul sikit, dia buat belah apa, lip depan sikit. Ini dia full body rap pakai color ni. Last kita buat dekat GTR juga, tapi GTR 35, yang tu pakai brush black tak silap. Nah, ni brush titanium. Tak sabar ni. Ngam. So apa yang best pasal stiker ni, dia bukan, dia tak rata tau. Kalau you rasa dia macam kasar-kasar sikit, dia macam ada garis-garis line-line brush lah kira. So brush tu memang dia boleh rasa, dia kasar sikit. So nanti kat atas kereta ni pun dia macam ni, dia macam kasar-kasar sikit. Tapi yang
rasanya yang paling challenging sikit nak wrap kereta pakai color ni, dia seolah-olah macam wrap carbon fiber. Dia kena align sebab dia ada nampak garis-garis ni. So kalau dia dah hilang, dia dah lari line dia, susah sikit lah. So kita kena plan awal-awal dulu macam nak wrap kereta ni. So line dia semua arus yang betul. So sekarang kereta dah dalam 70% siap. Pastinya tinggal bumper depan dengan ada sikit-sikit minta side mirror dan benda kecil-kecil sikit lah nak kena buat. Rasanya esok dah boleh siap ni. Cuma bumper depan makan masa sikit lah sebab dia banyak macam apa, lubang-lubang kat situ. So nak kena start yang kecil-kecil tu dulu baru boleh start wrapping bumper dia lah. Tak lama lagi siap lah kereta ni. Okay, so R34 GTR ni dah siap furat. So kalau yang dipilih 3M Titanium. So 3M macam lebih kurang matte, tapi dia ada kasar-kasar, ada efek dia sini. So kali ni mungkin agak challenging untuk furat sebab kita nak kena dia punya angle line tu. Sebab brush ni ada macam garisan-garisan tau. So kita nak kena align satu kereta agak ting, tapi kita dapat hasil terbaik. Dulu kereta ni base side blue. So daripada cat baik kita wrap ni kan, takut nanti kalau kita cat netizen marah pula, nanti kesian pula kalau base side blue GTR ni nanti orang kata pupus pula kala ni kan. So kita kasi wrap sebab owner pun baru beli kereta ni, dia sebenarnya nak protect color original kereta juga daripada nak cat color lain. So inilah hasil dia. Ni nampak sikit lah dia punya base side blue. Kita tinggal lah color original dia kat sini. So inilah hasil dia. Okay, so sampai sini saja video kita hari ini. Jangan lupa like, subscribe dan komen kat bawah. Kereta JDM apa yang you nak kita ride lepas ni? So sekarang kita ada R34 GTR. Supra pun kita dah buat. Kita apa lagi nak tengok? Komen bawah. Ciao.